dulu kan sempat pas COVID sempat ditutup Pak ya. Nah, sekarang ya, dibuka lagi mulai tanggal berapa Pak? Mulai hampir 2 bulanan lah. Berarti kira-kira dari bulan? Dari bulan 5 ya. Bulan 4 April berarti Pak ya? April. Jam 6 pagi sampai dengan 12:30 ditutup kembali, dibuka lagi jam 1 siang sampai dengan jam 17:30. Oh gitu, ada perbedaan nggak Pak selama COVID buka, jam buka tutupnya? Banyak perbedaan. Jam buka tutupnya kalau sebelum COVID? Jam bebas. Bebas. Bebas, 24 jam? Banyak kegiatan. Oh. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang kan dibatasin hanya untuk jogging ya, cuman karena sekarang kan anak-anak juga banyakan di rumah, bete sekarang dengan adanya dibuka begini kan ada anak-anak riangnya udah kelihatan gitu. Oh gitu. Karena posisi anak-anak kecil juga bisa menikmati taman dan bisa walaupun sebentar, hanya sebentar, nggak perlu lama, tapi kan mereka bisa warawiri, nggak di rumah terus. Selama itu kan mereka hampir 2 tahun di rumah ya, gara-gara COVID ini kan. Alhamdulillah sekarang udah bisa, mereka bisa tertawa, bercanda di taman, taman-taman yang udah dibuka oleh Pemda DKI. Dari awalnya sih di atas 50 tidak boleh. Oh, gitu. Sekarang dibolehkan, yang penting mereka tetap memakai masker dan menjaga kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke, jadi untuk semua umur boleh kesini ya? Iya, meskipun lansia ya? Walaupun lansia. Yang penting mereka sehat dan tidak kena corona. Karena mereka itu kan dites pakai suhu. Pernah ada yang melanggar nggak sih Pak di sini, melanggar prokes di taman belum, ini? Alhamdulillah selama ini belum ada. Dari bulan 2 bulan itu? Iya, belum ada. Alhamdulillah. Kalau misalkan di sini ada yang melanggar prokes gimana Pak dari pihak keamanan? Itu pihaknya yang punya wewenang itu Satpol PP ya? Satpol PP? Iya, karena kita hanya menegur area taman. Jadi kalau memang mereka berkumpul, dibubarkan. Karena tidak boleh untuk berkumpul. Ya. Karena itu mengumpul itu katanya untuk menjaga jarak ya. Jarak COVID itu apa, memasuki tubuh kita gitu. Makanya dipakai nggak berapa orang berkumpul-kumpul, nggak boleh kumpul-kumpul pokoknya. Kalau ada kumpul-kumpul, Pol PP datang dibubarin.